Assalamualaikum. Hai teman-teman, balik lagi di Dapur Anis. Sebelumnya kami mengucapkan marhabannya Ramadan. Semoga puasa kita lancar dan berkah. Di video kali ini saya akan mengumumkan giveaway yang pertama yang merekuk kering kentang pedas manis ala Dapur Anis di akun Kupet Dapur Anis. Untuk pemenang pertama itu ada Mbak Ira Sri Wahyuni. Beliau menuliskan caption, "Mbak Adis tersayang, Ira terima kasih banget untuk semua resep-resep dari Mbak. Berkat melihat dan belajar dari tutorial masaknya Mbak, Ira mulai sedikit bisa memasak. Curhat seorang istri baru Mbak. Pokoknya makasih banyak ya Mbak Adis, guru online-nya Ira." Makasih Mbak Ira. Berikutnya ada Mbak Indri Witopo dengan captionnya, "Selalu cocok sama resepnya Dapur Adis. Makasih Mbak Adis, saya dari gak bisa masak sering ngikutin resep Dapur Adis, jadi bisa masak seneng banget. Resepnya jelas, mudah dipahami dan rasanya mantap." Yang ketiga itu ada dari Happy Cooking Guys. Itu captionnya, "Saya baru belajar masak, saya menyukai resep Mbak Adis karena mudah diikuti dan dipahami. Terima kasih Mbak Adis, sehat selalu." Makasih Mbak. Jadi nanti teman-teman yang menang giveaway ini akan kita hubungi via message dari aplikasi Kupet untuk menanyakan alamat dan lain-lainnya. Selamat untuk yang menang. Buat teman-teman yang belum menang, jangan berkecil hati. Teman-teman bisa ngikutin giveaway yang kedua dari Dapur Anis dengan cara teman-teman harus merekuk dan menulis ulang salah satu resep Dapur Anis yang ada di Kupet dan menulis resep tersebut di akun Kupetnya teman-teman sendiri. Dan di judulnya diberi hashtag rekuk Dapur Anis. Selamat mencoba teman-teman, semoga beruntung ya. Sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, assalamualaikum.